Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomsel, selamat pagi dengan Bapak siapa? Sukirman, Pak. Dengan Bapak siapa? Sukija. Dengan Bapak siapa? Sudirman. Dengan Bapak siapa? Sunan. Dengan Bapak siapa? Spiderman. No, 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 no. Dengan Bapak siapa? Sukirman aja, Pak. Oke, dengan Bapak Sukirman, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oke, Pak. Jadi, saya punya nomor Telkomsel, dan nomor Telkomsel ini itu terblokir, ya. Nomor Telkomsel ini terblokir karena lupa nggak diisi pulsa, Pak. Ya, karena nomor saya ada dua. Yang pertama itu buat internetan, kemudian yang kedua itu yang buat nomor utama, Pak. Nah, nomor utamanya lupa diisi, padahal itu nomor penting, itu nomor buat WA. Itu gimana, Pak, cara ngatasinya? Ini dicek pulsa kayak gini, Pak. Oke, saya cek dulu nomornya ya, Pak, ya. Oke, ini atas nama Pak Sukirman dengan nomor Telkomsel XXX08. Ini sudah tidak diisi selama 6 bulan, Pak. Jadi nomornya otomatis terblokir, Pak. Namun dari Telkomselnya sendiri memberi keringanan kepada Bapak. Karena Bapak juga di sini masih ada utang kepada Telkomsel, Pak. Utang pulsa senilai 100 tambah 100 tambah 100. 2 juta rupiah, Pak. 2 juta rupiah belum Bapak bayar dan kami bantu untuk mengaktivasi dengan nomor laporan Bapak di 08XXX9XX0ATT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 T
Ya, bagus-bagus, Pak. Oke, ditunggu ya, Pak, ya. Besok ya, Pak. Besok telepon lagi, Pak. Oke, ya, ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ditunggu ya, Pak. Mohon bantuannya. Terima kasih ya, Pak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan. Oke, buat kalian yang nomor Telkomselnya itu terblokir atau hangus gara-gara lupa isi pulsa, namun saat dicek di bintang 88 pagar masih ada kesempatan dengan notifikasi bintang 888, bintang 89 pagar untuk reaktivasi. Misalnya ada notif seperti itu, maka nomor kalian masih bisa diaktivasi tanpa harus ke Grapari ya guys ya. Jadi bisa kalian aktivasi sendiri di rumah atau kalian minta bantuan petugas dari konter ya guys ya. Oke, di sini sudah ada kartu Telkomsel yang terblokir karena lupa nggak diisi pulsa ya guys ya. Dan kita cek di bintang 88 pagar, kita cek dulu apa benar. Kita cek ya, di sini masih ada sinyalnya ya guys ya. Dan setelah kita cek di sini, kita cek ke bawah, pilih yang cek pulsa. Cek pulsa itu yang nomor 4 ya guys. Cek pulsa itu yang nomor 4. Kita pilih nomor 4, kita kirim. Nah, setelah itu di sini ada tulisan status nomor kamu hangus, segera hubungi bintang 888, bintang 89 pagar untuk reaktivasi. Kita oke aja ya guys ya. Kita cek di bintang 888, bintang kita cek dulu nomornya ya guys ya. Oke, setelah kita cek dulu nomornya, di sini ternyata nomornya itu belakangnya 083 ya guys ya, biar nggak dikira bohong. Di sini kita cek lagi bintang 888, bintang 89 pagar untuk reaktivasi. Oke, setelah kita dial bintang 88, bintang 89 pagar, nah di sini status nomor kamu hangus, siapkan nomor KTP dan nomor KK untuk layanan reaktivasi kartu. Nah, kita di sini pilih yang nomor 1 guys. Oke, setelah pilih nomor 1 kita kirim. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan nomor NIK atau nomor KTP kita, guys. Oke. Oke, setelah kartu KK dan NIK-nya sudah siap, kita dial lagi bintang 888, bintang 89 pagar. Oke. Kita masukkan dulu nomor NIK-nya ya, pilih nomor 1 reaktivasi kartu. Kita kirim. Kemudian kita masukkan nomor NIK atau nomor KTP-nya ya, guys ya. Ini KTP-nya harus asli, harus
harus real punya kalian sendiri, punya pemakai kartunya lah ya guys ya. Jangan ngasal, ini memang harus benar-benar nomor NIK kalian. Oke. Dan di sini untuk nomor NIK-nya tak sensor ya. Untuk kepentingan pribadi karena privasi itu maksudnya. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan nomor kakaknya guys. Nah, kita masukkan nomor kakaknya. Di sini saya sensor juga karena ini privasi pemilik juga ya guys ya. Di sini saya hanya membantu si pemilik atau si user, dan saya tidak menyebarkan nomor NIK atau nomor KK si user. Nah, kita kirim. Nah, terima kasih permintaan Anda sedang diproses. Oke. Setelah mendapatkan notif seperti itu, kita tunggu. Biasanya kita dapat SMS nih guys. Nah, di sini oke, bukan ini SMS-nya. Oke, di sini sudah masuk SMS-nya ya guys ya. Yang paling atas, permintaan reaktivasi prabayar telah diterima, mohon tunggu 1x24 jam lalu aktif lakukan registrasi ulang prabayar ya. Di sini ada cara caranya buat reaktivasi. Kemudian cara registrasi ulang di sini juga dikasih tahu sama pihak Telkomselnya ya guys ya. Kita tunggu 1x24 jam lalu kita lanjut lagi guys. Dan di sini si user saya suruh kesini lagi besok guys. One day moment later. Oke, ini udah hari berikutnya ya guys ya. Dan di sini tanggal 14 Januari, kemarin tanggal 13 Januari. Oke. Nah, ini 13 Januari, Kamis 13 Januari, sekarang tanggal 14 ya. Berarti sudah 1 hari kita coba lagi. Di sini juga usernya bawa NIK dan KK, oke. Oke, di sini kita kirim SMS ke 4444. Kita disuruh registrasi ulang, ketik reg spasi kemudian nomor NIK-nya ya guys ya. Untuk cara registrasi ulang Telkomsel itu seperti ini. Jangan sampai salah ya guys ya. Dan kalau nanti berhasil jangan sampai lupa isi ulang pulsa lagi tentunya. Oke, di sini nomor NIK dan nomor KK-nya saya sensor ya guys ya. Ketik reg spasi nomor NIK tanda pagar nomor KK-nya kemudian tanda pagar lagi guys. Setelah itu kita kirim ke 4444. Kita tunggu sampai balasannya ya guys ya. Oke, terima kasih nomor Anda telah berhasil diregistrasi, itu balasan dari Telkomselnya guys. Setelah kita mendapatkan balasan SMS dari Telkomsel, kita cek lagi di sini. Kita cek di bintang 808 bagar, kita cek nomornya dulu biar kalian percaya. Di sini nomornya belakangnya udah pasti 083 yang kemarin ya guys ya. Oke. Kita klik batalkan aja. Kemudian oke, kita cek di SMS. Kita cek-cek lagi ya guys ya, takut ada yang terlewat guys. Oke, setelah semuanya sudah benar, sudah berhasil. Di sini ada tulisan cek status kartu di bintang 888 bagar dan paket internet di bintang 123 bagar. Oke, kita coba dial bintang 888 bagaran lagi ya guys ya. Kita cek apakah sudah benar-benar berhasil. Kita pilih yang nomor 7. Cek pulsa. Oke, di sini pulsanya sudah muncul ya guys ya. RP0 aktif sampai dengan tanggal 13 bulan 2 2022 guys. Alhamdulillahirabbil alamin, nomor bisa kita selamatkan. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, jadi gimana caranya? Mudah bukan ya guys ya? Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.